Gambar-gambar pada layar monitor disebut dengan kontrol processing unit disingkat situ. Tombol spasi berfungsi untuk memindahkan kursor ke baris baru. Tombol backspace berfungsi untuk menghapus tulisan. Sudah tepat, biru-biru semua, Ren. Terus untuk menyalakan komputer dengan menekan tombol power pada pada CPU. Untuk mematikan komputer dengan memilih tombol shutdown. Tombol angka pada keyboard berfungsi menulis angka-angka pada komputer. Tombol pada keyboard berfungsi menulis suatu kalimat. Fungsi tombol enter adalah menulis suatu satuan kalimat. Oke, sama aja, Bapak. Fungsi tombol enter adalah memindahkan kursor. Sebutkan tiga bagian-bagian dari monitor. Power switch. Terus LED indikator. Terus kontras. Ya. Kontras. Penemu komputer adalah Charles BBG. Penemu telepon adalah penemu telepon harus menggerakkan. Untuk menggerakkan kursor menggunakan sebutkan 4 bagian-bagian dari komputer. Keyboard. Terus CPU, mouse. Satu lagi layar monitor. Untuk memberi spasi pada ketikan, tekan tombol spasi. Oke.